Astana. It's left. Okay. Ikusei! Mochiron da. So da. Nah, suara aku gak ada kah? Suara aku gak ada. Oke. Oke, kita akan lanjut dengan Dynasty Warriors. Kita akan lanjut di sini. Kenapa ya? Pagi btw ya. Hari sore main lagi sih, tapi kemungkinan ganti game. Jadi kita akan namatin apa ya? Ganing sih katanya sih. Ganing. Kayaknya ganing aja ya. Sosun Sang Xiong. Ganing boleh sih. Lu kok difficulty master? Lu kok master doang? Ada yang error dengan save-save-anku kah? Bentar. Kok chaosku hilang, cok? Lulu, kok save-save-anku hilang? Tidak, save-save-anku hilang. Bentar. Save-save-anku hilang, anjir. Liru. Bentar, aku reset dulu ya. Kesepanku hilang bang. Oke. Okay. Oh, kemarin aku main game beta ya. Kesepanku hilang. Lo. Ternyata kesepanku salah nge-save. Bentar, kita load. Yes. Makanya kok aku ngulang. Jangan lupa di follow, comment, subscribe di tab-tab ya. Kita akan namatin. Kemarin sudah selesai ya. Kita mau namatin Ganing katanya ya. Chaos Mode. Toki wa kigen 3 seiki. 黄金の乱に端を発した天下の乱れは群雄割拠の時代を呼んだ。水族上がりの猛将関寧は豪華大衆。あ、だ、ペンブ、僕、今な、パン。ラ。あ、もう、だ、タウ、ガン、アンジル。タニャムル、パンケ。ティアプスリム、タニャムル。俺は奴らの船に突っ込む。後ろの守りはあんたらに任せたぜ。おい、あんた。 寝言にしちゃ。あ、やむるわんじる。入ったばかりのやつが勝手に持ち場決めるなっつうの。なんて頑張りやからやん。心配すんなって。ぶっ込みの喧嘩じゃ負けたことねえからよ。いや、心配とかそういうんじゃなくて。aku kemarin baca-baca kisah tentang Ganing ya. Ternyata di dunia nyata malah Lintong dan Ganing musuhan anjir. Mak使ってやれ。お。任せとけって。任せとけって。 Lintong karo Ganing duo ngeri yoi. Waduh langsung main di chibi coy. No. Langsung main di chibi castle ini senjata aku jelek-jelek lagi. Oh my god, senjata aku jelek-jelek coy. 2S ini 80 75. Waduh ini berat ini. Lintong dan Ganing kenapa? Sebenarnya nggak kayak di game.
mereka hubungannya kurang bagus ya. Udah kemarin aku farming dapat kuda hitam bosku. Videonya nanti jam 1 aku post. Kuda hitam kurang kudanya lupu doang ya. Tapi aku mending pakai ini sih. Startnya lebih tinggi ya. Sebenarnya hubungan Ganing dan Lintong di dunia nyata kurang bagus ya btw, karena emang apa namanya, Lintong itu kill bapaknya Ganing sebelumnya. Wanggai kita selamatin di sini 10 menit kita boleh kalah. Oke. Yoi, di kill Ganing. Widih, udah kubu. Gak ada pak, belum pak, lama, biarin. Buka pak. Harusnya farming senjata dulu sih. Pas sama tuh. Namanya juga tahu. Aduh. Ngaliin musuhnya sulit coy. Tung keras ya tandingnya. Oke. Okay. Ini kemana kita pak? Koreori kaseo yobube. Kito okonaimasu. Pilih yang memulai berdoa anjir. DPS 2 gak bisa ya, kamu menghindar di belakang orang gak bisa kah? Kendaliin musuhnya sulit coy. Kita mau comeback. Waduh. Waduh, ada yang mati cuy. Kejauhan ya pak. Kita lewat sini aja pak. Lintong dalam bahaya ya. Wah bingung aku sih. Mau ngapain. Saidan ni dan mantan bajak laut ini Ganing pakai kuda Liu Bei ya bang. Yoi, biar senjata aku bagus sih. Aduh, kita ngelindungi Giliang dulu coy. Bingung aku. Giliang di atas mati nanti. Dapat tether bang belum?
Yu Liang. Lintong jangan mati lah Lintong. No, Lintong mati pak. Ini masalahnya di PS2 kamu melewati punggung itu tetap bisa diserang pak. Gak bisa sih. Pusing aku sih. Kata senjata. Oke, kata ya. Ya be. Ini kuda. Kita langsung lompat dari sini. Kita kill anjir. Oh, nonton Red Cliff gak? Enggak. Ini kan Red Cliff ini TV ya salah. Bakar-bakaran. Anjay. Dibakar-bakar cuy. Menyala bang di Windows 10 bisa-bisa. Yang penting komputermu strong lah. Ini support. Udah. Kogai Dono. Bakar semua pak. Susume. Oke. Aduh, disenggol. Anjir, duduk-duduknya serem amat, coy. Dah, selesai. Kita aman, tentosa. Kita dapetin kuda lupu gimana, bang? Itu random ya, begitu ya. Anda jangan lupa dicap-cap bos. Nah, ini dia. Hampir mati kita ngulang lagi, cuy. Masih level 1 loh. Kel sih. Ini kita ditabrak ini ya. Bakar-bakar pak. Endem pak. Seperti biasa. Bang, WTM main Sangoku Musou 5 Empire gak? Itu apa itu? Shin Sangoku Musou 5 Empire. Itu PS3 kan? Dapatin kuda Liu Bei gimana? Caranya farming terus pak di apa di map Guandu ya kan? Main terus aja. Yang penting kalian pakai Liu Bei sama karakter Lady Luck lain. Udah itu doang. Jangan lupa fan saddle ya. Nanti siang ku upload sih. Cara dapetin kuda bukan Liu Bei sih, kuda Cao Cao. Sama sih sebenarnya. Itu random semua lah. Susume. So, Sodaroi. Sodari ga. Jadi gambarnya keren ya. Oke, bang.
Dan di atas kuda lebih aman sih. Musuh full 5 detik. 8 detik. Kayak musuh full ini GG sih. Auto kill. Udah cocok gimana bang? Sama semua pak, nggak ada trik. Ya semua sama cuy. Semua musuh nyawanya tinggal separuh semua pak. Canggih ya. Loh kok dia aku masih hidup. Anjir. Waduh. Anjir. Udah. Suga. Anjir di mentol-mentol terus ini. Nijeru ndayo. So. Oh. Aduh, aku mau lari malah terlanjur kesamplok lah. kesamplok. Ya mati anjir. Load game, apanya load game? Baru mulai load game. Kita langsung apa namanya? Langsung main di Red Cliff ya, langsung main Chibi. Atau Chibi termasuk misi yang sulit loh. Gak ada yang santai gimana? Ya. Gading bro, emang gading. Mode apa? Kaos pak. Toki wa kigen 3 seiki. Goki kore kara mamonaku. Dapat kuda cocok bang, udah dong. Oh, chaos mode ya. Senjata kita pakai ini aja ya. Sebenarnya ada yang 80 tapi nggak ada kill flash ya. Nggak ada kill flash, mending jangan dipakai. Rugi coy. Kuda jauh-jauh ini kurang bagus sih. Kurang bagus ya. Ini harusnya kita cari yang fine weapon juga sih. Tapi aku riset-riset ini berkali-kali pak, pusing aku. Sebenarnya ini sulit jadi kuda raja, tapi akhirnya jadi juga bangke. Nanti siang gue upload. Ada SS yang mending ini sih. Kok ini terus mana sekarang siang malam semangat siap spesialitinya kuda lubu liupi sama cowok apa ya itu ada tadi lubu itu kemungkinan speed ya ini kalau liupi kalian bisa dapat kuda lebih bagus atau weapon lebih bagus ini bisa nerima damage besar terus ini bisa nambah damage ketika lari kalau ini bisa nembus banyak orang jadi tabrak lah gitu. Masing-masing punya skill masing-masing bang gak usah DW 5 atau 6 bang aku lebih suka 6 banyak yang suka DW 5 aku lebih suka 6 karena grafik ya apalagi game PS2 ya. よし、そのパートブラック。私は最大で。祈祷の準備を始めましょう。よし。ならば、こちらは炎の準備に入ろう。郊外で。ええ、止めたわよ。次はお前か。一人で逃げてやるぜ。よし。ええ、待て。 止めたぜ。
kita nge-push yang sana dulu lah. Oh, main Lintong lah, Lintong gua kangen sama Lintong. Wah, kemarin pada minta Ganing sang Lintong. Gantian lah. S2 kalian nyerang dari belakang punggung enggak ngaruh anjir. Aku nonton orang namatin pakai PS 3 beda sih. Tung mati ya. Terus kita ke bawah. Kita ke bawah ya. Oh, ke sini aja dulu ya. Mending apa namanya musuhnya panjang. Kuda ya, siapa tahu dapat kuda bagus di sini. Tuh tiba-tiba ada musuh di situ. Kita bawah sekalian, bawah nanti lah ya. Panjang mati, Lintong mau mati. Anjir. Matilah ini dah. Osah. Kayak gak nafas aku cuk. Tuh, kita ke tempatnya Lintong lah ya. Bahaya, kita bisa kalah ini. Kita dipus di bawah deh. Makanya Ulti Gani yang lari menerobos pakai pedangnya itu kah? Itu game PS berapa sih? Itu GW berapa sih? Nyelamatin Lintong atau Begiliang ya, Begiliang ya mending. Anjir, di tempat Begiliang rame banget tuh. Kita ke tempatnya Begiliang dulu lah ya. Ini enak berdua ini tuh. Lompat gitu ya. No, mati ga? Gil yang mati ga? So, habis semua tuh tangan dulu. Aduh, bacok. Satu yang sulit ini sih. Yang mati jalan. Sa,
Mari pak. Mari pak. Lari. Tengkong di sini. Hapus. Oke, okay, selesai sudah. Mana kudaku? Aduh, nafasku. Ya, be. Kuda sini, kuda. Waga shouhei tachi o gōjin tare. Sōryoku o agete teki honjin he to seme agaru no da. Wah, kita masih serang full anjir. Gak efektif gara-gara Gili yang mati kan. Bangke. Sulitnya. Sulit. Okay, donation. Thank you by the way. Di mana nih coy? Cara siapa itu yang donate? Totomate minasan. Siapa anjir? I forgot to activate my chat by the way. I'm sorry by the way. Please write ya. My notification is dead bro, what the freak. Yeah, I'm sorry by the way. Thank you by the way. Arigato. My notification is dead. Please write your chat ya. Yeah. I forgot to activate my chat. Thank you for the donation ya. Yeah. Arigato. Arigato. Anjay, what the freak? Ura. Nigerundayo. Kore wa kibishii jōkyō da na. Nigerundayo.
Thank you for the beat. Arigato. Konek sudah ya. Welcome, Wairo. Sulit coy. Pusing aku. Oh, this is bentong. No, just like this. Boy, donation dah. Oh, thank you. Traktirnya coy. Traktir kah? Ternyata. Notifikasiku pakai Yaro deh. Notifku nggak keluar anjir. Suara doang anjir. Traktir ternyata kira dari Twitch coy. Tempat ya, pakai Luxun, boleh pakai Luxun ya. Luxun bisa sih. Tempat ya. Mohon maaf karena ternyata nggak muncul suara tuang bangke. Komen nasai. Oh, thank you. Thank you buat oh Arif ya, thank you Daraja bang. Main di PS atau PC bang? Main di PC ya. Thank you so much Arif. Itu muncul di running tag nggak ya? Nulis aja di komen. Daraja udah dapet sih. Oh nggak muncul ya di bawah ya. Paling perlu di refresh itu. Untuk battle let's go. Sorry aku ngecek donet ya. Daraja udah punya sih. Tapi nggak semua, kurang satu. Kurang kudanya Tuki ya. Aduh mati. Anjir pusing aku coy. Banyak banget tutunya pak. Oh membingungkan. Anjir bakar-bakaran lagi. Oke, Zhangye mati dulu. Anjay. Thank you by the way Arif ya. Gil donasinya. Gil donasinya. Oke, dah connect lagi. Connect kah? DC kah? Ini DC atau gimana ini? Ini DC atau connect ya? Bentar ini. Kok DC anjir. Level berapa bang? Level 50 BTW ya. Level 50 Arif. Thank you udah donasinya.
Ini connect kah BTW? Banyak connect ya. Mana ini? Udah balik belum ini? Koneksinya cuy. Bangke, bisa-bisanya DC pak. Bentar, ini connect belum ya? Kayaknya udah sih. Ini connect belum ini? Ya udah sih. BTW Arif kan kamu main di mana cuy? Main di mana? Nonton di mana? Ini udah connect sih harusnya sih. Harusnya bangke putus-putus ya sinyal pagi-pagi emang sulit dipercaya cuy. Soalnya saya lebih suka main sore ya. Ini ya Sabtu biasanya ada waktu buat main sih. Nah, connect lagi cuy, gitu. Sudah connect lagi. Thank you BTW Arif. Wish you all the best. Lancarkan segala rezekinya ya. Refresh pak kalau nge-lag ya. Silahkan di refresh terlebih dahulu. Langsung nyerang tempatnya cowok-cowok ya. Ini targetnya sulit-sulit sih BTF emang. Yes, sir. Kita push. Ini dia ada musuh lagi. Tuh. Alah, luput. Hurrah. Makin panjang musuh makin bagus ya. Alex sih tadi cuy. Welcome back BTW. Mungkin koneksinya udah comeback ya. Internet saya mati tiba-tiba. Seperti biasa. Tinggal lawan cowok-cowok doang ini. Masih batu. Batu-batu masih batu-batu di pagi malah error-error ya. Kita comeback lagi BTW. Kita comeback lagi BTW. Sinyalnya putus-putus pak. Sinyal bangke ini. Bagi-bagi sinyalnya kok putus-putus sih bang, oke? Kesel, saya disuruh bayar internet ya. Jangan disuruh bayar internet ini deh. Boleh sih. Udah comeback ya. Putus-putus bang, oke bang, oke? Udah kan? Saya main juga kacau ini pak. Kalau udah ngomong ya bos, di refresh jangan lupa masuk keluar lagi. Kalau lancar ngomong lancar ya, biar enggak saya end lo, malah end nanti. Degas, oke. Okay. Malah jatuh aku. Oke. Okay. Itu kita kill ya, walaupun gendut tapi rata empuk ya, ada itu. Tuh abuanya cowok-cowok yang sebelumnya petani lo. Oke, itu mati. Anjir. Lari.
kereta comeback ya. Oh, dia mau musuh. Oke. Okay. Kalau di sini pindah tetap ya. Waduh. Kalau di sini pasti cocoknya kita pindah itu ke seberang. Tergantung sih. Tergantung eventnya sih. Kita paranoid ya, cocoknya masih jauh aja. Ntar aku nge-heal dulu pak. Udah aku mana pak? Takutnya mati kita. Waduh. Mana ini musuhnya? Tau-tau. Udah. Kita kill. Tau-tau lah. Ganing tiba-tiba level 1 stage-nya langsung lawan TB Castle gitu. Sudah dapat makan. Oh, anu kah? Heal kah? Iya sih. Gak apa-apa, yang penting cowok-cowok mati lah. Kayaknya aku pagi jelek di internet itu. Mohon maaf PTW. Bentar. Saya juga walaupun targetnya gagal ya. Jalan. Sulit cuy, main sendirian sih. 76 tanpa flash itu nggak gigi sih. Cari yang ada flashnya sih. Section one. Udah. Lagi ganding pak, musuh mode pak. Section one nanti free mode itu. Section one nggak ada storynya. Oi anta, senka wa jojo demo, suki katte awarete cha. Hariki no keka saikou sa. Ini ya, Gani itu terkenal sangat-sangat setia kawan bahkan dengan anak buahnya ya. Matinya Gani juga cukup tragis kalau di novel ya. Lumeng, kisahnya dengan Lumeng juga cukup wow juga ya. Sangat dekat dengan anak buahnya ya Gani. Gali itu. Preman itu, mantan preman ya, Ganding. Ganding ya, akhirnya menang juga ya, kita bisa tumpuk normal mode jadi chaos mode. Ya, Ganding mantan bajak laut ya. Kaisoku ni naru otokoda. Ini Luxun ya, tukang bakar-bakar ini. Udah dapat One Piece, akhirnya pensiun jadi itu. Bang main sejak kapan? Udah berapa bulan? Hampir full 3 minggu ya. Belum sampai 1 bulan cuy. Aku main speedrun makanya cepat. Map labirin yang ada Hugeliang itu map apa ya namanya? Apa ya? Kemarin aku baca-baca healing kalau nggak salah. Itu bakar-bakaran juga itu cuy. Sulit itu. Untuk timnya... BTW umurnya Lumeng sama Ganding itu hampir sama ya. Tapi dipanggil Osan. Luxun enggak ada Zuran. Kurang lengkap yoi, tapi ada di sini Zuran tapi karakter random. Aku kemarin baca-baca tentang apa ya? Three Kingdom baik versi. Oh ini lawan Guan Yu. Versi novel sama versi sejarah ya. Bajunya bagus yang kedua atau ke satu ya. Senjataku jelek sebenarnya sih.
condition, kita harus kill Guan Yu. Target kita adalah ngalahin Zoyun Macau. Dua. Wah, ini sulit juga ini. Di Vietnam nggak ada Lusu. Lusu ada, tapi randoman. Di game Dynasty Warrior lain juga Lusu nggak ada. Lusu juga termasuk yang hidup cukup lama ya. Lah, kita langsung dari bawah. Mekaniknya sama yang di PS3 beda sih. Aku kan nonton yang versi PS3 kan di YouTube kan. Cara mainnya mereka pakai menghindar-menghindar itu. Tuh. Kita lewat dari belakang nggak, musuh tetap bisa defend sih. Gak mau harus pakai gini. PR1 dan itu sulit ya. Nah, butuh ini. Waduh, apa yang mati coy. Oh, kita defend yang atas dulu ya. Itu musuhnya banyak di situ. Oh, dubbingnya Jepang bang. Karena ambil yang versi dubbing Jepang. AI Inggris. Can anybody provide me with a decent challenge? Kayak gitu kan. Kayaknya bagus PA Inggris sih. Anjir, kita dikuasai pak. Ya gak ada. Keras. Anjir petir. Nah, letnan-letannya juga cukup merepotkan di sini sih. Tuh gak bisa mati semua pak. Kopral-kopral doang ya. Yoi alot. Senjata aku juga jelek cuy. Kalau gak ada flash mati ya lu. Aduh. Goten itadakidase. Karena berhasil ya. Kita maju aja ya. Ke bawah, ke tengah atau ke bawah cuy. Tengah itu ada Guan Ping sih. Nah, kita ke bawah dulu. Mati tim kita cuy. Kita harus melindungi tim juga di sini. Emang sulit pak main Chaos pak. Ini bukan main-main anjir. Oh, macau pak. Turun lanjir, woi. Aku juga nggak mau turun lah, gitu.
Wah ini empuk ya. She was the freak. Oke. Anjir di musuh juga coy. Perang apaan ini? Apaan ini? Oke, kelewat ya. Anjay, putus-putus, cuk. Sinyalnya gimana ini? Sinyalnya mati-mati, bosku. Sudah comeback ya, btw. Sudah connect ya. Anjay. Putus-putus, cuk. Sinyalnya, cuk. Maklum IndiHome ya. IndiHome. Di home pagi emang sering RTO putus-putus bangke. Kalau ini putus-putus nanti aku reset router cuy. Ini udah comeback kan? Pasti aku lagi seru-serunya loh. Bentar. Udah on lagi. Nah, mulai. Yes, sir. No, Guanping dah. Aku ke tempatnya Guanping dulu dah. Oi, ini sudah. Kok dapetin kuda Liu Bei gimana? Stage berapa? Stage Guandu. Thank you buat donasinya ya. Nah donasinya saya open dulu biar enggak itu. Udah level berapa bang? Udah level tank plane bang, bunuh 10 apanya? Eh senjata chaos kok busang plane aja? Usang plan sulit sih. Yes sir. Guanping ya ini ya. Guanping, Guanzhong anjir. Guanping itu nggak terlalu tanky pak. Tidak sih. Eh, woi, mau mati aku. Eh, woi, mau mati aku. Kan ya, ini udah connect lagi kah? Connect lagi anjir, gak jelas ini internet cok. Internetnya agak bikin kita pusing ya ini ya. Ternyata bikin pusing ini. Connect lagi ya. Wah, stres lama-lama kita. Internetnya ya beda. Kalau putus lagi UN ya. Nanti sore lanjut lagi coy karena emang bangke emang kayak gini ya. Untuk tadi aku menjawab apa namanya nyari senjata itu di Usang Plain. Sebenarnya kalian bisa nyari senjata di terbaik itu di HP Castle ya sih buat nyari senjata. Oke, ini senjatanya senjatanya jelek tapi yang penting kalau ada flash itu udah bisa buat main lah intinya. Lanjut kita selesaiin dulu ini ya.
tinggal kita kill beberapa karakter. Ini udah on kan gitu. Untuk yang agak repot putus-putus, nanti kalian bisa tonton di sana. Bantong tak ampuh sih si tua ini. Anjiran dia luput-luput pak. Iya malah mau udar aku. Bentar. Ayo dulu pak. Tanya bukan kuda gue. Pastinya sulit tuh. Yes sir. Kita langsung ke sana ya. Bantu yang sana ya. Kamu mau main dulu di cool room atau di biromance? Aku saranin download di full room ya, karena speednya banter ya. Di romance kadang sinyalnya kayak jelek gitu, padahal internet bus-bus ya. Aku juga download di situ speednya kok cuma 100 gitu, padahal speednya bisa banyak ya. Aku juga ngalami itu. Kemarin aku nuang download Naruto kan, malah speednya jelek banget. Mana Wiyan tuh? Wiyan mah isi ya. Yata, bagus. Oke, rata ya bosku. Kita langsung kill Zoyin ya. Oke bang, thank you. Siap. Sinyalnya aman kan, btw kan? Bikin pusing ini sinyal tuh. Bentar. Rusuh ya ini. Rusuh itu termasuk strategis ya. Zoyun. Bis macau kita ngakali Zoyun ya. Zoyun di sini kan. Peyi sana. Kapil. Anjir, main dokse. Oke. Kalau nge-lag ngomong ya. Nanti aku riset. Anjir, mau mati aku. Di musuh aku. Zoyun ya. Zoyun di mana pak? Oh Zoyun didelik di belakang. Siswa titis lah ya. Zoyun sembunyi di belakang pak. Biarin lah ya. Kita cover yang ini dulu. Kalian isu anjir air. Oke, kita gentong di sini, kita ikut langsung full semua. Kita lawan Zoyu di sini.
No, Zoyun. Bentar, tim kita mau mati semua kah? Di 10 ya. Thank you di follow, jangan lupa di tap-tap. Jadi Zoyun ya. Zoyun. Tiger General anjir. Pakai Bunshin coy. Anjir. Elemenku S atau oh, elemenku petir tuh. Enak tuh, tapi senjata aku kurang GG tuh. Lurus ya, tinggal dikit selesai kita deh. Matai. Aduh. Nah musuh juga bisa musuh, Pak. Musuh juga bisa musuh masalahnya, bahaya banget anjir jempol ini ya. Kita lompat sini ya, nyampe. Sekarang kita bantu yang di belakang dulu ya, ini harusnya sampai sih. Nggak nyampe coy, lompat tuh kurang gigi, nggak kuat Pak. Jalan. Yosa, bisa cuy. Bantu yang di sini dulu lah. Ya, satu doang sedikit Jun ya. Anjir aja. Rugi. Apa sih? Lanjur ya, namanya terlanjur ya. Jangan lupa di tap-tap guys. Guys, lagi. Kan. Tap-tap biar jebol sekalian. Aduh. Oke, dibuka ya. Oh, lawan Liu Pei Bang, sebetulnya cuma satu. Belum, Pak. Pertama itu memang musuhan mereka. Mereka itu perang mulu, anjir. Musuh kita Guan Yu ini sih. Mana Guan Yu? Tinggi banget, cuy. Guan Yu, cuy. Gu sama Su itu kadang musuhan, kadang temenan, gak jelas emang. Waduh. Oh. Langsung mati loh. What the freak is this?
Bakemono ja. Bakemono des. Kono itu. Kono itu Bakemono ya. Bakemono des. Guan Yu langsung nyawa full langsung habis, Pak. What the freak is this? Hanya bisa menang gara-gara musuh. What the freak is this? Jadi Wu itu bersatu dengan Liu Bei ketika lawan Cao Cao. Hi there, hello. Iya, tapi sebelumnya itu perang mulu mereka. Apalagi pas Guan Yu itu di-kill ya. Guan Yu di-kill oleh grupnya Sun Quan dan teman-teman. Ini ngamuk mereka sih. Katanya jelek-jelek kali. Aku hapus ya. Tadi yang flash cuy. Udah. Akhirnya selesai juga stick 2 ya. Cukup lancar yang kedua, yang pertama cukup sulit. Hi there, hello. Welcome. Masih 1 jam. Tapi pas Cao Ren perang di Fan Cheng bisa Wu sama Cao Cao lawan Guan Yu anak buah. Ya itu, gara-gara itu kan. Mereka bekerja sama buat ngalahin Guan Yu kan. Nah itu bikin Liu Bei marah kan, akhirnya Guan Yu mati begitu. Pakai emulator ya bang, yoi. Gambarnya bagus jir, padahal PS2 padahal. Nanti sore lanjut lagi coy, bis maghrib. Sungguhan gak ada musuh modenya ya, yoi. Janning salah satu yang berjasa ya. Sama gak main ya, main lah. Senjata ini kita bisa ganti senjata ini. 72 ini oke lah ya. Senjata aku jelek-jelek pak. Ketanlet ini pak. Yoi. Kuda ini aja. Ini speednya nggak full ya. Bang, kenapa pas awal game, game kedua kalah gara-gara Liu Bei itu kenapa bang? Maksudnya? Gara-gara Liu Bei. Game kedua itu karakter apa dulu cuy? Kan ada condition kan, tiap main kan ada condition. Jika conditionmu kalah ya kalah ya. Kondisi untuk menang itu loh. Ngalahin Cao Ren Suk Su, turunin Drobit, ngalahin Zhang Liao. Oke, okay. Zhang Liao termasuk sulit ya di game ini ya. Liu Bei itu salah satu raja yang cepat mati coy. Apalagi di healing ya. Map healing. Kill ini musuh dulu. Anjir. Anjir, tenggol aku. Dan batu lagi. Udah. Tuh. Yeah.
ada lagi kah? Banyak kali anjir. What the freak? Udah lompat-lompat gak jelas. Sundul lah bro. Melarinya cepet amat anjir. Hampir aja. Anjir. Fotil-fotilnya ya beda. Tuh. Iya. Fotil-fotilnya ya beda. Merepotkan. Aduh deh. Apa ini? Kuda mana kuda? Turun dulu lah lewat bawah, aman lah ya. Dan naikin atau nurunin jembatan dulu cuy. Yang Liao susah bang, kayak di buff. Yang Liao dilawan cuy. Yang Liao kan termasuk salah satu anak buah Cao yang terkuat cuy. Dan paling setia cuy. Katanya harus pakai itu pak, flash pak, senjata yang punya ability flash, the best itu. Ada tanaman padi. Map mana bang, kok bisa naik, yang bisa naik gajah nggak ada jadi di sini. Yang Liao paling strong di sini tuh, yoi. Tak aku fokus ya. Yang Liao ini nanti ada misi kalau Yang Liao turun langsung dikalahin 2 menit ya. 2 menit. Bukan 2 menit sih. Ada Suksu juga di tengah. Keras amat nih monster anjir. Soga. Aduh. Jangan heal sih kita. Kendaliin Ganning sulit cuy. Apa dulu? Lumeng, please tas ketek kuda saya. Mau pulang. Cari heal.
Ada heal dulu, Pak. Musuh Lintong Ganing udah mati duluan sebelum mati ini. Masa? Masa anjir? Ganing sebenarnya mati di itu kan? Enggak toh. Mati Ganing itu di healing sih. Bakar-bakaran, Pak. Enggak tahu sih, aku lupa. Lah di sampah dong. Iya, si Ahudun dari mana cuy? Telmet di bawah itu kan, si Ahudun. Dari ininya saya lama amat. Saya butuh makan ini sih. Butuh susu. Anjir. Letnan-letnan gak gina ini emang bikin males. Akhirnya. Lo kok gak ada sentong? Udah aku ambil ya. Letnannya siapa ini coy? Kamu dari timnya cowok-cowok berat juga ini map sebenarnya. Berarti aku cok. Sulit kali bos. Susu. Nyawanya satu penggaris cuy. Cinda. Batas sih Cinda dah. Tapi gue lumayan bisa ngalahin officer kok. Kasih Cinda. Mode hard apa ini? Mode chaos hadir. Mode hard gampang anjir. Mati kau. Dapat kuda kita, Pak. Apa itu mode hard? Ini habis ini kita keluar si siapa namanya? Zhang Liao keluar habis ini sih. Ganing ya. Ganing paling keren sih. Secara story juga keren sih emang sih, karena jadi salah satu yang direspek oleh anak buahnya ya. Ini ada Zhang Liao ya di sini. Zhang Liao keren sih. Dunia. Nah, itu Xiao Dun ya. Itu Xiao Dun yang datang itu. Kita ke tempatnya Cao Ren dulu ya. Paling enak kita kage bunshin ini. Satu lawan Zhang Liao, satu lawan Cao Ren ya. Nah ini dia. Ini sulit ini. Tapi kalau beruntung satu kali musuh kita bisa kill.
aku lihat ceritanya Zhang Liao ini cukup wow juga ya, btw. Salah satu yang ditakuti nih Zhang Liao cuy. Sun Quan aja takut sama ini kok. Padahal Zhang Liao saat itu udah tua ya. Tetap mati nih Minasan. Langsung di speed run coba. Lumeng ya, lumeng lawan Zhang Liao. Mana Zhang Liao nya cuy? Zhang Liao mana sih Zhang Liao? Udah. Kerasnya. Anjir masih masih strip 2 cok musuhku rainbowku terlalu berani nih. Oh, itu nanti lah ya. No. Aku mau naik kuda. Turun bang, jangan di kuda. Turun mati pak. Turun mati anjir. Aku mau nyari kuda lagi, naik lagi, ngisi musuh lagi. Musuh lagi gitu. Ya. Baru disuruh turun ya. Aku turun bentar buat musuh doang pak. Jalubu belum punya, aku punyanya kuda yang lain. Bang pasti bisa kalau ngulang terus pasti bisa. Senjatanya kurang keras anjir. 7-2 kurang ya. Kita pakai ini aja kalau 76 ya. Yang flash itu yang bagus yang tipe speed sih. Yang ini sih. Tapi jelek startnya sih. Skillnya jelek sih lebih tepat ini 87 tapi jelek juga sih. Bagus yang ini masih ribet emang lawan dia kalau item kurang yoi. W6 kurang bang kayaknya lebih bagus di W5. Aku lebih suka 6 ya karena simple tinggal kotak-kotak doang ya. Udah elemen ini sih terbaik sih. Udah yang ini sih, yang hitam sih. Timing tambahan ketika nabrak ya. S lagi. Bang asli mana? Jawa Tengah. Dapat kuda lubu belum? Belum, kurang kuda lubu doang aku sih. Kurang kuda lubu doang. Kurang kuda lubu doang ya. Kuda petir lebih bagus, kuda es lah lebih bagus sih. Kuda Guan Yu bang, bukan lubu. Sama aja. Ini sebenarnya kudanya Cao Cao itu. Bukan sih, sebenarnya kudanya lubu, ya kan? Terus dikasih ke kan lubu mati diambil Cao Cao terus dihadiahin ke Guan Yu. Tapi ketika Guan Yu mati kudanya mati juga cuy, stres gak mau makan. Yoi, cater kuda
Udah charteran anjir. Aja dari Dongsuo. Bukalah ambil cao-cao terus ya dia ke Guan Yu. Yoi. Terus kudanya diambil lagi. Tapi enggak makan. Mati deh. Salah satu kuda dewa ya. Dewa kuda. Jadi kudanya cao-cao itu gigi loh. Cao-cao kan benarnya mau mati berkali-kali. Tapi gara-gara kudanya kan bisa lari. Makanya sebutannya Shadow Runner. Cao-cao selalu lolos untuk lari ya. Tapi Cao-cao matinya juga sedih juga sih. Kena tumor otak. Penyakit otak itu. Alzheimer atau meningitis gak tahu. Kan gara-gara perang ya matinya ya. Anjir dibakar pak. Oh benci sama yang bakar-bakaran kayak gini tuh. Paling males kan. Anjir ketak. Sekali kena combo langsung begituan. Satu ya. Habis kah? Nah, matinya gimana sih? Hei. Mau lihat konser ini enak sih sama DW 7 untuk PSP bagus gak cuy? Alah jatuh dia pak. Jatuh dia pak. Jatuh dari sungai anjir. Jatuh dari sungai dia ngendok di bawah dong. Nebak dia. Musuhnya juga nggak mati ya saya. Nanti kalau suku kita kill cepet, jangan-jangan Zhang Liao itu cepet keluar ya. Ya apalah ya. Masa diracunin AR deh, enggak sih. Anjir, itu gila ya. Oh my god. Dosa. Oke, kita ngeheal dulu. Lo kok malah ke bawah musuhnya, cuy. Enggak nyerang ke sini sih. Lah aku enggak bisa turun lah. Gila. Malah pada nyerang yang di bawah dong, enggak jelas anjir. Ada gentong di sini. Alah. Sebenarnya mana ada tip. Ada tipnya cuy. Kalau kalian mau cari tetap ada sih. Makin ada tipnya kok. Ukuran game berapa giga bang? 7 76 giga lah. Ada yang pakai cheat bisa kok. Pakai cheat bisa kok. Mode make gampang ganti senjatanya. Senjatanya nggak ada yang bagus. Senjata terbaik itu ya ada flash ya. Walaupun statnya atau attacknya kecil, tapi tetap bisa buat kill musuh kalau ada flashnya tuh. Kalau nggak ada itu lama nyong ngekill musuh cuy. Lubu bang, walau mode gas tetap enak. Yoi, lubu itu salah satu yang terbaik karena statnya 1000 cuy. Level 50 itu statnya 1000. Kalian bisa lihat kan? Kan nge-hit itu tiba-tiba langsung mati. Karena ada critical hit ya. Itu yang bikin GG sih.
siap. Tusuk-tusuknya emang merepotkan emang ya. Aduh dik. Star Captain kan? Nah, Star Captain ini kalau dikill langsung kita kuasai pak. Yes. Dapat spesial. Dia main di PC bukan di PS. Di PS pun bisa pakai game sakti. Game sak namanya. Nah ini dia searchingnya sampai niat ya, namanya niat ya. Di HP minimal spek apa bang? Mungkin kalian HP keluaran tahun ini 2 juta kuat lah ya. Harusnya kuat ya, walaupun pakai setting-setting sih. Umeng mati ya di sini pak. Di tempat kita tadi ya. Please. Menang ini. Let's go baby. Nah, ini namanya gacha yang cukup beruntung. Gacha lagi. Langsung mati, anak buahnya lari semua pak. Mantap. Langsung bantu yang di sana. Tempatnya Xiaodun. Gitu pak. Itu trik. It's a trick. Katanya Mr. Satan. It's a trick. Kalau di HP nama gamenya apa? Pakai Aether pak. Kalau nggak Damon. Damon yang udah di patch itu juga bagus. Jadi gratis. Kalau nggak kalian nyari yang Aether di internet. Aku ada tutorialnya di YouTube sih, walaupun aku pengen bikin lagi sih karena jelek tutorialnya, gak niat. Aether ya, Aether SX ya, SX2. SX itu code name buat PS. Ini Chouren ya, Zotai. Ini Chouren. Chouren nggak ada. Chouren termasuk yang setia juga sih. Anjir keras amat tuh. Mega Sword tuh. Ujir, ujir, ujir. What the freak is this? Langsung meledak yuk. Buk, 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 full anjir. What the freak? No. No. Ya, mati deh. Dah, males aku. Tiap gua nonton udah lama lu dah. Males aku main farming kuda lah. Hari sore lagi lah, billingku mau habis. Turunin mode enggak? Enggak lah, kita emang niatnya main mode chaos pak. Ini rencana semua aku jadiin chaos semua ya. Karena yang udah selesai itu kan dua. Lubu yang pertama pasti paling gampang lubu kan. Kedua kemarin Chopi. Chopi cuma butuh 2 stream selesai pak. Mantap, tapi emang senjataku gigi sih. Terus Ganning ya. Ganning ini udah 2 stage sih, lumayan sih. Daripada Chopi 1 stage mati terus. Tadi sore main lagi ya, Pak. Kita nyari kuda aja lah.
kita istirahat. Healing gue mah habis, saya main 2 jam doang, Pak. Ini tempat untuk cari kuda, aku biasanya di sini. Kita nyari kuda aja lah. Nanti sore lanjut lagi musuh. Off stream nyari senjata sekali ya. Off stream nyari senjata. Senjata aku kurang gigi, Pak. Rasa banget deh. Sambil nyari kuda. Ini aku meta. Petanya pakai ini sih. Terus jangan lupa main 2 orang ya. Biar maksimal. Yang punya lady apa namanya? Lady look. Kalau Liu Bei senjataku bagus. Oh. Liu Bei senjataku bagus, Pak. Itu enak. Ini kudanya yang kita pakai ini. Ada Karmic Spirit. Makin mudah untuk mendapatkan kuda yang bagus dan juga senjata yang bagus. Ini jangan lupa dipakai. Player 2 juga demikian. Cari weapon di master dulu baru ke chaos. Yoi. Kalau nyari kuda dulu lah. Weapon nanti off stream aja cuy. Weapon agak sulit masalahnya. Main kok iki. Warhost. Kuda putih ya. Aku kuda raja plus main punya semua kurang lubu. Apa tahu dapat pas stream kan enak. Aduh punggungku sakit. Nama game apa, Bang? Di screen ku ada sih, di layarku. Ini tempat yang biasa buat farming kuda ya. Biasanya 2 jam itu dapat 1 kuda lah. Nyari. Bagi yang penasaran nyari kuda kan. Semua kuda ada di sini ya. Tinggal keberuntungan kalian aja ya. Jadi kita akan nyoba main chaos. Habis ini nyari senjata lah. Bagi yang nggak tahu tempat terbaik buat nyari senjata kan. Oke. Jangan lupa untuk kill karakter yang ada di jalan kalian biar siapa tahu nanti ada drop kuda tambahan. Ciri-ciri kuda bagus itu ada heavenly sama consider the world deskripsinya. Tapi kadang nggak bisa jadi kuda ya, kuda raja ya. Karena statnya terlalu kecil. Apa ada 2 kuda yang sulit jadi raja. Satu yang gagal, satunya apa harus riset berkali-kali untuk dapat kuda raja ya. Stat kuda raja minimal statnya lebih dari 485 sama mencapai 500 salah satu statnya. Jadi kalau enggak berubah jadi kuda raja walaupun heavenly ya. Jangan lupa kudanya bisa nyariin kuda yang lain, kalau enggak bakal dapet tuh. Nggak mati itu sih kuda raja. His eyes consider the world and he has heavenly fish. Yes, tapi belum tentu itu jadi kuda raja loh. Aku ada 2 kasus kudanya nggak jadi kuda raja cuy. Satunya aku save buat bukti ya, walaupun consider the world. Nanti sore lanjut lagi habis maghrib. Wah, hari TikTok itu bikin konten Harit kah? Harit lagi meta lo. Yang up karakter bebas kah, Bang? Jangan. harus yang itu. Horsemanship. Kalau nggak horsemanship nggak jadi kuda raja, coy. Ability-mu nggak pas. Oh, langsung dapat kuda raja kita, Pak. Langsung dapat kuda raja kita ya. His eyes consider the world and he has heavenly fishing. Last trip gitu loh. Tanpa cheat. Langsung dapat kuda raja, walaupun ini kuda merah atau bukan ini?
coklat ya. Wah, bukan merah, Pak. Coklat dah punya saya, Pak. Gak butuh aku ini, Pak. Statnya tinggi juga ya. Merah apaan ini? Apa ini coklat? Coklat anjir. Coklat ini anjir. Coklat ya. Coklat atau merah ini? Mataku agak error ini. Masih pagi. Coklat ya. Ini hitam. Oh, ini bukan ya. Hitam, bukan deh, ini abu-abu ya. Putih, consider the world. Kita simpen atau enggak itu yang tadi. Kembari sebenarnya. Tapi menurutku sih enggak butuh ya. Kita udah punya, Pak. Masalahnya kuda raja ya. Kalau coklat kurang gelap, Bang. Ini kuda coklat anjir. Jadinya kayak gini sih. Halo, Bang, halo. Oh, kita dapat kuda raja pas streaming loh. Bukti kalau kalian bisa cari kuda raja ya. Itu enggak hoax, guys. Makanya aku punya kuda raja full satu geng di sini ya. Mantap, langsung terbukti ya. Gege. No cheat bisa dapat, coy. Tapi coklat paling sering coklat ya. Coklat sama yang ini. Ini juga coklat sih. Coklat merah ini lebih tepatnya sih. Tapi kita nggak butuh ya karena kita udah punya. Ini bukan merah, BDW. Merah bukan kayak gini. Ini abu-abu. Putih. Gitu. Nggak butuh saya. Saya butuhnya kuda lugu. Ya tinggal main terus. Kita nyari senjata lah ya. Belum kita akhiri sih. Ini tempat untuk cari senjata. DP Castle ya. Kita pilih Way. Main Chaos. Main Very Hard boleh. Master boleh. Jangan lupa kalian pakai, kalau bisa dua karakter ya. Tapi aku satu karakter aja lah ya. Repot anjir. Terus udah kita pakai yang ini. Untuk senjata. Wah, aku keliru sih sebenarnya. Bener nggak ya? Ini keliru sih aku. Bener sih. Keliru yang bawah. Step start aja, Bang, biar nggak ngulang. Di step nggak bisa, cuy. Di step nggak bisa sih. Oh, kalau main musuh, kalau step curang lah. Step curang, aku punya pendirian untuk tidak main save state ya, karena di PS sendiri nggak bisa save state kecuali game Nintendo ya. Game Nintendo kan nggak bisa di save. Ya, kita langsung tempatnya musuh ya di sini. Farming weapon kakak, yoi. Karena gunning damage-nya kurang, Pak. Save dulu, Bang, sebelum kuda, nanti kalau enggak lewat lagi. Enggak bisa, coy. Aku pernah pakai save state, ku coba di kuano. Dapatnya kudanya sama terus. Dapatnya sama terus. Jadi harus apa namanya, pulang untuk kuda ya. Untuk kuda dapetinnya kayak gitu. Mau nyoba, udah nyoba aku capture, tapi cepet juga kok main Guandu. Kita muter ngilangin spesial musuh, kita balik sunpan cari. Sun Quan mana Sun Quan? Kita target terus di musuh ya. Sun Quan mana Sun Quan? Nah itu dia. Oh,
Mempasinya sulit ya, btw. Untuk musuhnya si Ganing. Waduh, malah mati aku. Waduh, malah mati. Save biasa bang, bukan save state. Gak bisa cuy. Musuhnya Ganing itu sulit dikendalikan, pak. Musuhnya Ganing itu sulit dikendalikan, cuy. Jeleknya itu loh. Kalau kena hitam mah mati itu, pak. Pasti itu. Musuhnya itu lompat-lompat gak jelas. Kendalinya sulit sekali. Kurang damage-nya, cuy. Pakai Chopi mah easy, Chopi gampang ngarahin. Bang, di story Ganing mati karena apa? Di story-nya nggak mati ya, beda. Di story Lintong dia mati. Terlalu satset-satset, iya. Kayak Fanny, cuy. Nerianya sulit. Fanny lebih gampang, malah. Oke, anda bagus. Guys, Fanny minimal darat tuh. Darat pun bisa menang. Di story Lintong mati. Di asli kena kena di sentry, pak. Muntaber. Sakit sih. Tapi kalau di novelnya kepalanya kena anu, kena panah. Headshot. Terus dia duduk di pohon mati, pak. Sedih, pak. Dan ini. Tapi secara aslinya dia mati emang sakit. Rata-rata banyak yang mati sakit, kok. Chopi pun mati juga sakit ya. Chopi mati karena sakit. Matinya masih muda lagi. Panah ya, panah kita muter dulu. Balik lagi. Cari Sun Quan. Kita langsung. Aduh. Lah menghindar dia, pak. Sun Quan mana, pak? Oh ini dia. Eh, kudaku. Eh, bukan. Di belakang. Ayolah di sini. Tungguan rang dikit. Rang dikit. Wah, sulit kali. Damage-nya kurang, pak. Kurang dikit, pak. Kurang dikit, pak. Yos. Yos. MJ-nya siapa, pak? Cao-cao sih. Karena yang MJ siapa ya? Yang terakhir mati Sun Quan sih. Primo juga. Yuk, nyari senjata, pak. Nyari senjata, bosku. Semoga senjatanya bagus ya. Kita gagal lagi targetnya, anjir. 83 ya. Tapi jelek, anjir, jelek. Let's go baby. Kita dapat senjata flash. GG nih, pak. 91. Yes sir. Walaupun anu ya, api ya.
kita dapat senjata bagus itu. Plus dai sudah. Consider the world and he has ever adelek. Kita dapat senjata. Jadi itu untuk stream kali ini ya, nanti sore main lagi kita. Akhirnya dapat senjata juga, dan senjatanya cukup bagus ya. Senjatanya Ganning tadi ya. Itu caranya untuk cari senjata ya, btw. Untuk senjata 100 itu sulit. Kata-kata orang nge-cheat ya. Bang, Blue Emperor kuda cao-cao udah punya dong. Nanti jam 1 ku upload videonya deh. Aku dapat itu karena aku aku simpen. Ini dia, satu runner gini. Gas musuh, Bang. Nanti sore lah. Aku mau istirahat. 2 jam doang aku main. Nanti sore lanjut lagi. Besok pagi main lagi, tapi kemungkinan besok pagi aku main game lain. Jam berapa? Habis maghrib. Habis maghrib sih bisanya. Kurang punya siapa namanya? Lubu sih. Nanti aku habis ini farming kuda lubu lah. Kalau dapat, siapa tahu dapat kan? Live di YouTube tapi live-nya aku private. Biar buat bukti ya, nanti dikira nge-cheat. Nge-cheat bisa aku nyari kuda lubu sih, tapi ngapain nge-cheat. Oke, itu jadi untuk stream kali ini. Thank you yang buat donate ya tadi, siapa tadi? Arif ya. Thank you so much. Mohon maaf tadi sinyalku sampah ya. Putus-putus dulu, untung akhirnya udah enggak setelah aku reset stream. Nanti sore nyari senjata. Thank you for watching. See you to the next one. Matanya. Jam setelah maghrib lah. Kita main. Maghrib area aku sih. Sekitar jam 6 kurang. Bye-bye. Nanti ya. Saya mau istirahat. Ada kegiatan habis ini. Kalau cheat sama kuda bisa jadi kuda geng, iya. Gak usah heavenly apa kayak gitu. Ketahuan cheat. Patah nih.